Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 sahabat Leslar, kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, komen, serta subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbarunya. Baiklah sahabat, di sini ada kabar dari Kobas dan ada acara apa nih di rumah Lesti ya sahabat. Simak videonya sampai habis. Oke, langsung saja ke berita pertama. Ini datangnya dari instastory-nya Bang Kobas ya, yang mana ini ada jadwal press konferensi pers Rizky Billar dan Lesti Kejora di Raja Say, yaitu di tanggal 23 Desember 2020 malam ini jam 8 malam ya. Rizky Billar dan Lesti Kejora Raja Say part 1. Nah, di part 2 ini ada di tanggal 24 Desember 2020 jam 8 malam part 2-nya ya. Jangan sampai ketinggalan ya sahabat Leslar. Dan untuk kabar berikutnya ini datangnya dari akun Instagram tim Lesti Billar, yang mana ia merepost unggahan instastory dari Lesti Kejora ya. Dalam captionnya dituliskan, lagi ada acara apa ya? Wah wah wah, kira-kira acara apa nih ya? Saat Lesti mengunggah unggahan video di instastory-nya, terdengar ada suara Mama Rizky Billar tuh ya. Wah, sepertinya Mama Rizky Billar lagi nganterin rendang masakannya tadi sore ya sahabat Leslar. Nah, dalam kolom komentar ini ada warganet yang mengomentari postingan tersebut. Dari akun Instagram Neng Kurnia 75, kayaknya acara pengajiannya dimajuin hari ini. Jadi kalau besok wartawan ke rumah Dede, udah nggak ada acara apa-apa. Komentar lain juga mengatakan nganterin rendang yang dimasak ibunya Bang Bi tadi mungkin nih. Tulis para warganet. Wah wah wah, kira-kira apa nih ya? Sepertinya kita akan mendapat kabar bahagia nih dari Lesti Kejora dan Rizky Billar ya sahabat. Oke, baiklah sahabat Leslar, mungkin itu saja kabar update malam ini. Terima kasih bagi sahabat yang sudah menonton. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.